Coba tanya pada taruna yang menempuh pendidikan di Akademi Militer, apa mimpi tertingginya? Kami yakin semua akan serentak menjawab, menjadi jenderal. Dengan pangkat bintang di pundak, tentu ada kebanggaan dan kepuasan. Sebab menjadi jenderal dipastikan memegang jabatan strategis. Tapi jadi jenderal bukan perkara mudah, pos jabatannya terbatas. Makanya ada mitos yang beredar di kalangan taruna, bahwa pangkat jenderal itu soal nasib dan keberuntungan. Namun demikian, di Indonesia sejarah berbicara. Nasib taruna bisa ditebak masa depannya ketika menikah dengan putri jenderal. Nah, berikut beberapa jenderal aktif maupun yang sudah purnawirawan punya karir moncer dan jadi jenderal karena menikahi anak jenderal. Heits, tapi sebelum lebih lanjut, tekan tombol subscribe-nya dulu ya dan aktifkan lonceng notifikasimu agar bersama kita terus berbagi info menarik dari Update Pro. Jenderal Hor TNI Purnawirawan Susilo Bambang Yudhoyono. Susilo Bambang Yudhoyono atau yang lebih dikenal dengan sebutan SBY, kelahiran Pacitan 9 September 1949, adalah sedikit dari tokoh militer yang memiliki kemampuan intelektual hebat. Keberuntungan nasib dan kecerdikan memanfaatkan peluang. Ia mampu mengolah dan memanfaatkan semua potensi itu dengan presisi yang luar biasa. Sehingga menjadi tokoh fenomenal dan karirnya melejit setelah Orde Baru tumbang tahun 1998. Padahal peraih Adi Makayasa atau lulusan terbaik Akbari tahun 1973 itu pernah mengalami masa-masa karir yang sulit saat Soeharto masih berkuasa. Kenapa ya? SBY menikah dengan Kristiani Herawati, putri ketiga Letnan Jenderal Purnawirawan Sarwo Edi Wibowo, tanggal 30 Juli 1976. Sarwo Edi merupakan mantan komandan RPKAD Kopassus dan gubernur Akabri ketika SBY menamatkan pendidikan di sana. Kisah cinta mereka pernah diceritakan SBY dalam buku berjudul SBY Sang Demokrat. Disebutkan cinta itu tumbuh pertama kali ketika Ani berlibur di Lembah Tidar, lokasi Akabri, dan secara tidak sengaja mereka bertemu pandang di rumah dinas ayahnya itu. Perkawinan SBY dengan putri Sarwo Edi membawanya ke dalam lingkaran ramalan wangsit atau wahyu. Faktor mistis itu salah satu yang meretakkan hubungan Soeharto dengan Sarwo, sebagaimana pernah diungkapkan oleh Salim Said, yaitu soal terah kekuasaan selanjutnya akan berpindah ke Sarwo. Sejarah kemudian membuktikan bahwa wangsit itu tidak kembali ke langit ketika Sarwo wafat setelah koma sekitar setahun, tetapi berpindah ke anak mantunya SBY yang jadi presiden dua periode. SBY pensiun dengan pangkat Letnan Jenderal sebagai Kepala Staf Teritorial TNI tanggal 1 April 2001 dan diberi Jenderal Kehormatan Bintang 4 saat menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Indonesia pada masa kepemimpinan Megawati Soekarnoputri. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Prabowo kelahiran 17 Oktober 1951 adalah legenda sekaligus jenderal yang syarat kontroversi. Utamanya di akhir kekuasaan Orde Baru karena sering disangkut-pautkan dengan penculikan aktivis. Pemilik IQ 142 dan putri Begawan Ekonomi Sumitro Jojo Hadi Kusumo adalah alumni AMN tahun 1974. Prabowo beberapa kali terjun di beberapa palagan pertempuran, dari operasi Seroja di Timur-Timur hingga aksi membebaskan Sandra dalam operasi Mapenduma di Papua yang berhasil dan dipuji dunia internasional itu. Karir militer Prabowo terbilang melesat dan terpeleset ketika mertuanya, Soeharto, jatuh di tahun 1998. Prabowo menikah dengan anak Soeharto, Siti Hedianti Haryadi atau yang lebih dikenal dengan Titik Soeharto pada bulan Mei tahun 1983. Dari perkawinannya, mereka dikaruniai seorang putra bernama Didit Hedi Prasetyo. Kecemerlangan rekor karir militer Prabowo yang di tahun 1995 masih kolonel, tetapi paruh pertama 1998 sudah berpangkat Letnan Jenderal, sudah dipecahkan oleh Jenderal TNI Andika Perkasa, menantu dari Jenderal HM Hendro Priyono yang saat ini menjabat Kasat. Jenderal Hor TNI Purnawirawan Agum Gumelar. Agum Gumelar kelahiran Tasikmalaya 17 Desember 1945
adalah lulusan Akademi Militer Nasional AMN Magelang tahun 1968. Punya karir militer yang cukup mentereng walau tidak sesanggar Prabowo, ia pernah menjabat beberapa pos menteri diantaranya Menteri Perhubungan Kabinet Gotong Royong dan saat ini menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Jenderal yang terkenal berani ini pernah menggegerkan Soeharto ketika di forum rapat pimpinan ABRI ia sebagai komandan Kopassus saat itu. Mengatakan dengan lantang kalau kita menganggap Megawati, Gus Dur, dan kelompok Petisi 50 sebagai musuh, maka sesungguhnya kita kebanyakan musuh. Padahal falsafah Cina, Sun Tzu, menyatakan bahwa 1000 kawan masih kurang, 1 musuh kebanyakan. Gila juga ya, di masa Orde Baru seberani itu, akhirnya ia dicopot dan dijadikan kepala staf Kodam Bukit Barisan. Agung Gumelar menikah dengan Linda Amalia Sari, putri dari Letjen Ahmad Tahir, mantan gubernur AMN dan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi kelima. Kisah cinta mereka dimulai di tahun terakhir Agung sebagai taruna di Lembah Tidar. Mereka pertama kali ketemu di Stadion AMN dan ayah Linda saat itu sebagai gubernur AMN. Jadi persis ya dengan kisah SBY yang menikahi anak gubernur AMN. Jenderal TNI Andika Perkasa. Andika Perkasa, kelahiran Bandung 21 Desember 1964, adalah kepala staf TNI Angkatan Darat saat ini. Alumni Akademi Militer tahun 1987 ini, sebelumnya adalah Pangkostrat yang dijabat cukup cepat, yaitu hanya sekitar 5 bulan, dan Komandan Kodiklat TNI hanya dijabat 6 bulan. Sejak masa kepemimpinan Jokowi, karir militer Andika Perkasa sangat moncer. Suami dari Dia Erwiani yang juga putri Jenderal TNI Purnawirawan Hendro Priyono, mantan kepala BIN di masa Presiden Megawati Soekarno Putri itu, diduga punya pengaruh signifikan terhadap karirnya. Selain jenjang kepangkatan yang nyaris sempurna, Andika Perkasa juga mengenyam pendidikan di universitas dalam dan luar negeri. Ia adalah jebolan Washington University, Defense University, hingga Norwich, dan Harvard University. Wow, hebat ya! Diketahui Andika memiliki 3 gelar S2 dan 1 gelar S3. Jenderal TNI Purnawirawan Ria Mizard Riakudu. Ria Mizard Riakudu, kelahiran 21 April 1950, adalah putra Mayjen TNI Musadif Riakudu, perwira Angkatan Darat yang dekat dengan Soekarno. Ria Mizard menamatkan pendidikannya di AMN tahun 1974, seangkatan Prabowo ya. Karir militer saat menjadi perwira tingginya cukup beragama. Suami dari Nora Tristiana, putri mantan Wakil Presiden Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno ini, pernah menjadi Kepala Staf Kodam Sriwijaya, Kepala Staf Kostrat, Pangdam Brawijaya, Pangdam Jaya, Pangkostrat, hingga sebagai Kepala Staf TNI AD Kasat 2002-2005. Ia bahkan pernah dicalonkan di akhir masa jabatan Presiden Megawati tahun 2004 sebagai Panglima TNI. Namun namanya tidak dipilih oleh Presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono. Setelah istirahat cukup lama, garis tangan militernya memang berpihak pada dirinya. Ia diminta kembali untuk mengabdi sebagai Menteri Pertahanan oleh Presiden Jokowi masa 2014-2019. Itulah 5 jenderal yang telah mencatat kesejarahannya dengan karir yang luar biasa. Selain karena faktor menikahi anak jenderal, mereka semua tentu punya kecerdasan intelektual dan prestasi yang mumpuni hingga meraih pangkat dan jabatan strategis TNI itu. Dan sekali lagi juga karena nasib memang memandunya mencapai mimpi itu yang hanya bisa diraih segelintir taruna yang beruntung. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa like dan share video ini jika kamu suka. Thank you update lovers!